ini situasi terakhir di edisi 4x4 diri. Ini adalah mobil gacuan kita, biasanya dipanggil Jimmy Setan. Ini berdasarkan evaluasi kita kemarin di GORC ke-9 dan kita latihan bersama Kilurah Offroad di Purworejo. Ada beberapa yang sedang kita perbaiki, terutama adalah kaki-kaki ya. Kemarin bagian belakang kan kakinya itu adalah under axle. Sekarang ini sudah diganti menjadi over axle. Karena over axle dengan hanya masing-masing satu shock di satu roda ternyata sangat berbahaya. Jadi ketika ada tekanan, kembalinya begitu cepat sehingga melenting yang belakang, sehingga pada saat kita kena batu di bagian belakang kemudian ketekan, akhirnya melenting ke atas karena kecepatan melenting yang begitu tinggi. Ketika jatuh lagi dalam posisi kita lagi ngegas, maka ban ngunci di batu, akhirnya asnya patah. Walaupun sebetulnya yang lama ini adalah sudah menggunakan gardan radu, tapi ternyata patah. Jadi ingat bahwa mesin 1800 cc kijang 7K bisa mematahkan asnya radu. Nah, karena memang shocknya kurang kuat, maka ini akhirnya kita lakukan perubahan di kaki ini. Kaki gardannya akhirnya diganti dengan VX ya, depan belakang semuanya VX. Nanti yang belakang akan masing-masing roda akan dipegang oleh dua shockbreaker. Mudah-mudahan nanti lentingannya tidak terlalu tinggi, jadi pada waktu ngunci dia malah tidak menghantam lagi ke asnya. Yang lain-lain aman ya, hanya itu yang menjadi koreksi kita. Akhirnya kita putuskan ganti VX untuk gardan VX, dengan harapan ini lebih stabil, lebih napaknya lebih mapan karena lebih lebar sumbunya. Lebar sumbu gardannya ini pasti lebih lebar. Kalau saya hitung dari gardan pradu ke ini, sekitar nanti akan ada tambahan lebar sumbu sekitar 8 cm. Ini semua kita persiapkan untuk grebek Suro di tanggal 27 Juni tahun ini di Ponorogo. Ayo persiapkan mobil, nanti kita bersama-sama untuk off-road bareng, jalan-jalan bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, makan bareng di Ponorogo. Ikuti terus, nanti pasti akan diliput oleh edisi TV dari hari ke hari.